Untuk visi dan misi secara gambaran secara global, yang jelas desa ini kan identik dengan masyarakat. Jadi sebagai kepala desa, kami tetap mengutamakan kesejahteraan, pembinaan terhadap masyarakat desa agar mereka semakin berkembang. Pendapatan desa KPD sendiri, kayak desa pendapatan. Yang jelas dalam satu kecamatan Bunto ini kan ada 20 desa. Ada Pekanbaran Tengah, Pekanbaran Barat, Hulu Manjung, Serat Timur, Serat Barat, dan KPD juga. Untuk KPD sendiri itu dalam satu tahun bisa mendapatkan sekitar 1.700.000. Untuk tahun 2018, kegiatan-kegiatan desa itu untuk yang tahun 2018 itu beraneka ragam. Ada pengaspalan, kemudian ada saluran drainase, kemudian ada juga TPT atau tembok penahan tanah, kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat, ada pembinaan TKK dan sebagainya. Untuk tahun anggaran 2019 itu kurang lebih sekitar 19 kegiatan. Untuk proses pengambilan dana itu bertahap. Jadi 20%, 40%, 40%. Jadi tidak bisa diambil sekaligus. Itu sudah aturan dari atas. Semuanya, semua desa sudah seperti itu. Aturannya seperti itu. Tidak bisa diambil secara sekaligus. Kalau mengenai seperti kegiatan desa itu kendalanya biasanya di mana? Kalau kendala itu seperti ada di pekerja ya. Kita juga agak sedikit kekurangan pekerja kalau berbarengan. Sedangkan dari pihak kabupaten ataupun kecamatan mendesak kita agar semua kegiatan itu di-deadline, dibatasi. Jadi mau tidak mau kita harus bagi-bagi tugas dalam satu kegiatan kepada akan lebih ekonomis untuk lebih mempercepat finisi proses finishing pekerjaan tersebut. Kami ingin bertanya tentang geografis desa. Seperti apa geografis desa KPD? Untuk geografis desa KPD itu secara geografis jarak tempuh desa KPD menuju kecamatan Bulutok kalau di area kecamatannya sekitaran 11 km. Yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Ya. Kemudian sedangkan jarak tempuh menuju kabupaten itu sekitar 24 km dari desa KPD. Kemudian dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian batas wilayah antara desa dengan desa yang lain. Untuk sebelah barat itu desa Hulu Manjung, kemudian sebelah timur desa Pekanbaran Barat, kemudian sebelah utara desa Muncie Tengah, kemudian sebelah selatan itu Selat Nabula. Terus kami juga ingin bertanya tentang potensi desa ini, Pak. Misal dari segi usaha atau dari segi apa ya? Bisnis pemasaran MSDN dari desa ini. Untuk desa KPD sendiri itu kami mendirikan semacam BUMDes, badan usaha milik desa, yang mana di dalamnya sudah kami terapkan atau sudah kami olah, yaitu terkait masalah mesin pemecah batu atau sirtu ya. Semacam batu cor itu akan kami olah menjadi tetai untuk pembangunan-pembangunan desa, agar tujuannya agar kami tidak usah membeli batu-batu atau tetai itu ke desa sebelah. Jadi usaha yang kami lakukan itu untuk kami sendiri. Kemudian bisa dilihat dari hasil, itu bisa kami rasakan sendiri. Untuk usaha masyarakat KPD, potensi usaha dari masyarakat KPD sendiri? Untuk masyarakat KPD sendiri itu bermacam-macam ya. Paling umum di area selatan ini, Selat Nabula ini umumnya itu nelayan. Jadi hasil usahanya itu ikan.
hasil laut kan. Kemudian di daerah pegunungan itu ada semacam pertanian, jagung dan lain-lain. Masyarakat pasti punya kendala dalam usaha tersebut, kayak produksi rumahan, kan di sini juga ada pasar pakai produksi rumahan, itu kendalanya itu biasanya di mana, Pak? Itu untuk masalah usaha yang sudah kami observasi ke bawah, ada salah satu warga di Dusun Bian RT 3 ini semacam usaha rumahan itu terkendala di alat. Cuman setelah kami musyawarah dengan beberapa perangkat desa termasuk juga kepala desa sama BPD, ya kami juga akan memasukkan keluhan-keluhan atau anggaran-anggaran untuk masyarakat khususnya yang punya bisnis olahan rumahan itu untuk dimasukkan ke anggaran desa dengan mencantumkan alat pembuat apa ini itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi sudah kami anggarkan. Kalau dari segi pertanian? Pertanian itu kebanyakan mereka di bibit-bibit cabai dan lain-lain. Itu agak sedikit sulit sekarang, kecuali kita mengajukan proposal ke Dinas Pertanian. Insya Allah itu ada, itu pun sudah tiap tahun, kecuali ada program-program dari Dinas Pertanian itu baru kami usulkan untuk mendapatkan bantuan bibit-bibit cabai. Kalau seperti sekarang kan lagi musim hujan, apa bisa terhitung menjadi kendala bagi sektor pertanian? Ya itu hujan juga menjadi salah satu kendala. Soalnya sebuah pertanian kalau kena hujan terus menerus itu kan buahnya tidak akan bagus juga, akan membusuk. Jadi langkah kami untuk menanggulangi itu masih belum kami temukan. Soalnya kalau hujan kan kita tidak bisa mereka-reka. Kita tanya hujan kapan dan lain sebagainya. Kalau sektor kelautan juga kami mengalami kendala. Kemarin tepat pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2018 kemarin itu ada semacam BID itu Bursa Inovasi Desa terkait untuk kesejahteraan rakyat, destinasi wisata dan lain-lain. Kami juga memasukkan atau menganggarkan semacam alat penangkap ikan, jaring yang intinya tidak melanggar aturan. Ya, intinya sudah diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Kira-kira barang atau jaring yang boleh itu apa? Itu sudah kami masukkan juga dan itu akan dibiayai oleh APBDES untuk tahun depan. Jadi semua yang sudah kami usulkan, yang sudah kami masukkan ke BID kemarin itu akan dibiayai oleh APBDES. Jadi insya Allah tidak menutup kemungkinan tahun 2019 semua yang kami anggarkan itu akan terrealisasi.